Selamat siang Tribunal, saat ini kita sedang bersama orang tua Bima, Pak. Siapa Pak? Izin Pak? Juliman Rubiono. Juliman, dan Ibu? Seringatun. Bu Seringatun. Nah, Tribunal, kita akan tanya-tanya nih, Pak, Bu, bisa berbagi cerita nggak nih? Bagaimana sih sosok Bima ini di keluarga, mulai dari dia SMA, apakah dia hari ini masih kita biayai ya, sekolahnya, dulu sekolah di mana, atau bagaimana, Pak? Ya, saya. Boleh, Bu. Ya Bima itu anak yang periang lah istilahnya ya. Banyak yang boleh dikata sih sebenarnya anak manja, cuman kalau di luar itu dia mandiri. Oh, manja dengan orang tua. Oke. Cuman kalau di luar itu dia udah bisa mandiri. Masalahnya dari lulus SD, sekolahnya SMP di Metro, sudah kos sendiri. Oke. Terus kemudian setelah SMP, lulus SMP, pindah SMA. SMA ke SMA 1. SMA 1 Metro? Itu juga ngekos. Kemudian setelah lulus dari SMA 1, dia kan bimbel. Dari sebelumnya udah bimbel di Prima Gama, di GO, di mana-mana pokoknya. Di berbagai tempat les lah, privat ya Bu ya. Terus kemudian dia ikut ke Senam PTN ya. Senam PTN apa SPMP? Itu dia daftar ke mana? ITB. Ke ITB sama UGM. Tapi dia ngambil jurusan teknik. Ternyata dia tidak diterima. Terus kemudian ngambil jurusan yang ada apa lagi jalur mandiri itu. Dia terima di UNER sama UNSRI. Terus kemudian dia memutuskan tidak mau melanjutkan ke UNER maupun ke UNSRI dengan alasan dia mau gap year. Setelah itu dia minta diantri ke Bandung. Ternyata di sana minta gap year dan minta les di Wall Street, di tempat bimbingan les bahasa Inggris, namanya Wall Street, sama les di Prima Gama, sama yang lain-lain lah. Nah ya, dari situ itu, terus dari situ itu, terus kemudian dia minta daftar ke luar negeri. Ditanya luar negeri. Akhirnya dia memilih kemana sih Bu? Tadinya dia mau ke Jerman apa ke mana, pokoknya negara barat sana. Sama orang tua saya, sama bapaknya, terlalu jauh. Kejauhan ya Bu ya. Akhirnya dia menempuh kemana nih Bu? Malaysia. Itu S3, diploma. Diploma. Oke. Setelah lulus diploma itu. Sekitar tahun berapa itu Bu? 2020, 2021? 2020. 2020 ya, oke. 2021 ya? 2021. 21 ya Pak? 2021 bulan Oktober kayaknya ya. Itu lulus terus pulang ya. Setelah pulang kemudian dia kepengen lanjut lagi. Lanjut lagi ke pokoknya ke luar negeri, ke Kanada sama ke Amerika. Sama, pokoknya dia itu daftarnya itu kedua tempat tadinya. Itu mandiri Bu ya? Artinya mandiri. Ya, artinya bukan beasiswa ya artinya. Oke. Diterimalah di Amerika, tapi karena biayanya terlalu banyak, saya tidak kuat, saya tak suruh cari yang negara yang lain yang biayanya agak murah. Akhirnya dia daftarlah di Australia itu. Australia. Nah, di situ dia ngambil diploma lagi. Diploma lagi. Karena biayanya enggak terlalu berat. Ya, oke. Okay. S1 langsung itu biayanya enggak kuat. Lumayan berat ya. Nah, akhirnya terus daftar diploma itu, kemudian diterima. Langsung dia berangkat ke Australia. Tahun 2021 itulah berarti. 2022. 2022. Oh, 2022. Tahun ini sudah selesai April ini. 2022. Oh, bulan ini sudah selesai dia diploma ya. Artinya 2022 bulan Mei itu kan dia berangkat, terus bulan April ini sudah selesai. Nah, artinya dia akan lanjut S1 nih kan ya, ke depannya. Nah, terus gimana sih dia kehidupan di sana, Pak, Bu? Kan kita apakah masih biayai hidup dia atau bagaimana itu, bagaimana? Ya, setelah di sana itu dia kan udah tadinya udah perjanjian, aku mau biayain kamu, cuman nanti kalau di sana kamu cari biaya hidup sendiri. Kata dia oke, cari biaya sendiri. Terus kemudian dia kerja di housekeeping. Terus housekeeping itu di hotel, kerja bersih-bersih itu. Kerja housekeeping itu selama paling berapa ya, 1 bulan apa biar tahan katanya. Udah. Dia ini anu lagi nyari tempat kerja lagi. Alhamdulillah dia diterima di IKEA. Kerjalah di
IKEA itu paten untuk biaya. IKEA itu perusahaan sana pokoknya namanya IKEA. IKEA gitu ya. Nah, itu jadi selama dengan apa kerja part-time dia itu makan minum sendiri itu Bu berarti dia. Ya, kita enggak ngirim. Alhamdulillah cukup. Saya sih cukup masih cukup, bisa sisa makan. Nah, artinya kalau kurang lebih sebulan dia itu si Bimanya harus merogoh kocek berapa sih untuk kehidupan sana Bu? Baik itu apartemen. Biaya hidup itu antara 20 juta kurang lebih. Karena dia kerja part-time itu bisa menghasilkan ya di atas 25 juta. Wah, gila keren. Berarti dia cukup mandiri lah Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ada harapan tertentu nggak untuk Bima ini kedepannya pengen jadi apa nih kita? Kita pengennya apa nih? Dia kan di luar negeri nih kan, ya. Kuliah abis itu ada nggak harapan ibu atau bapak beliau nanti dia pengen jadi apa gitu? Ya, yang penting harapan orang tua bermanfaat banyak gitu aja, bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Lebih untuk negara sendiri. Ya, jelas. Terpanya itu lah jelas. Oke, cukup. Oke, makasih Bu ya Pak ya, makasih.